Mau dapat rahmat Allah? Mau dapat rahmat Allah? Ya, namanya rahmat Allah, biar tukang judi mau juga, biar tidak sholat mau juga. Tapi apakah semua yang ingin dirahmati Allah otomatis mendapat rahmat Allah? Saya kasih contoh. Pengumuman dari pemerintah Luwuk Timur, penerimaan calon pegawai negeri sipil yang sudah masuk S1, K1, K2. Hah? Sudah tidak ada masuk namanya K1. Di K2 juga tidak ada. Paling gampang cari di KK, pasti ada namamu. Nah, pengumuman penerimaan CPNS, seluruh sarjana daftar. Semua daftar. Apakah semua yang daftar otomatis lulus? Apakah semua yang daftar otomatis diterima? Tidak, yang hanya memenuhi syarat, yang memenuhi syaratlah itu yang lulus. Begitu juga semua orang Islam mau dirahmati Allah, semua kita mau dirahmati Allah, tapi apakah semua yang mau dirahmati Allah otomatis dapat rahmat Allah? Ternyata menurut Quran tidak, bos. Kalau kau mau dirahmati Allah, ada tiga syaratnya menurut Al-Quran. Apa itu? Tiga jipa, tiga saja. Lebih banyak syaratnya jadi caleg. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Nah, ini tiga saja syaratnya. Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama, innal ladzina amanu, harus beriman kepada Allah. Nah, biasanya kalau kita bercerita iman, langsung tepuk dada. Wah, saya beriman kepada Allah. Sorry, maaf. Ngaku beriman gampang. Yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Saya ulangi. Ngaku beriman kepada Allah gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Saya beriman kepada Allah. Apa betul kau diakui Allah beriman? Contoh, ibu bapak kenal Sandiaga Uno? Ibu-ibu kenal? Kenal Sandiaga Uno? Bu, itu Sandiaga Uno masih sepupu satu kali sama saya. Bapaknya dengan bapak saya saudara. Begitu dicek ke Pak Sandi, Mas Sandi, sampean sepupu sekali sama Dasat ya? Siapa Dasat? Namanya saja baru kudengar. Ibu-ibu, kenal Yusuf Kalla, wakil presiden? Tahu? Itu nenek, nah dengan nenekku, satu nenek. Sama-sama nenek. Begitu dicek, Pak JK katanya sepupu sama Dasat Latif. Siapa Dasat Latif? Cokakna. Baru saja ku dengar namanya. Begitu juga dengan Allah. Ngaku beriman kepada Allah gampang. Yang sulit, betul enggak sampean diakui Allah sebagai orang beriman? Kalau begitu, apa ciri-ciri orang beriman? Apa tanda-tanda orang beriman? Masih ingat pelajaran pendidikan agama waktu kita kecil dulu? Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari definisi ini, iman itu ada tiga unsurnya. Satu, yakin kau dulu dalam hati. Dua, ucapkan melalui lisan. Tiga, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa tidak. Harus tiga unsur ini dilakukan. Sayang, seribu sayang. Masih banyak di antara kita imannya hanya 2/3. Hanya percaya. Hanya diucapkan. Tidak dilakukan. Contoh. Bagaimana hukumnya pakai jilbab? Wajib. Artinya apa? Dosa kalau tidak dipakai. Kenapa tidak pakai jilbab? Kita kan masih gadis, Ustaz. Nanti kita tidak laku kalau kita pakai jilbab. Bagaimana hukumnya menyogok? Haram. Apa artinya? Dosa. Kenapa jadi pegawai nyogok? Tidak diterima orang kalau tidak nyogok, Ustaz. Berarti imannya baru 2/3. Coba. Banyak di antara kita seperti itu.
imannya hanya diucapkan, belum dilakukan. Bagaimana hukumnya sholat? Wajib. Artinya dosa kalau tidak. Kenapa kau tidak sholat? Nantilah Ustaz ketika tua. Orang seperti itu maka imannya baru 2/3. Lebih jauh lagi, bagaimana karakter orang beriman, pembawaannya, sifat-sifat orang beriman. Mari kita lihat Al-Quran, dengar Al-Quran. Tanda orang beriman itu menurut Quran. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuh sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda orang beriman itu, kalau dia mengaku beriman, tanda-tandanya kata Allah, satu, apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Nang kalinge senapung Allah Ta'ala tatenrengi nyawana, bergetar hatinya. Bagaimana yang disebut contoh bergetar hatinya? Contoh, pernah jatuh cinta? Pernah? Pernah? Oh, saya sering Pak, sampai sekarang masih sering jatuh cinta. Itu katanya waktu saya masih muda, kalau ada orang saya suka, jangankan saya lihat mukanya, saya dengar saja namanya disebut sudah bergeletar hati saya. Nah, bilang temanku, dum-dum glet. Apa itu dum-dum glet? Dumba-dumba gleter. Jangankan kulihat mukanya, dengar saja namanya. Bahaya, Masya Allah. Apakah namanya Allah mampu menggetarkan hati kita? Ternyata sangat sulit bangsa Indonesia sekarang ini bergetar hatinya. Kenapa? Dengar nama Allah banyak yang merasa terganggu. Dengar nama Allah banyak yang merasa tidak tenang. Mana buktinya? Azan. Dengar nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kencang-kencang, keras, tidak boleh keras-keras. Kecil saja, namanya panggilan harus keras. Mana bisa memanggil tidak keras? Bukan panggilan itu bos, bici. Si bici. Si bici namanya itu bos. Namanya panggilan. Woi, dasat. Manggil namanya itu. Azan itu panggilan sholat. Jadi harus keras. Kalau dikecilin, bukan panggilan sholat namanya itu. Ada yang bilang lagi orang pintar. Dia bilang, kan semua orang sudah tahu waktu sholat. Sudah ada di handphone. Betul. Kalau begitu alasannya, mestinya bandara tidak usah ada panggilan. Di bandara itu sudah jelas jam berapa berangkatnya. Hah? Sudah jelas pintu berapa, sudah jelas pesawatnya. Tapi begitu tiba waktunya, para penumpang nomor penerbangan ini dengan nomor kode ini dipersilakan maju masuk ke pesawat melalui pintu 3. Diulang sampai 3 kali. Asan kita 1 kali sih bos. Ini diulang 3 kali. Masih belum cukup, disebut nama 3 kali Pak. Atas nama Dasat Latif dipersilakan masuk ke ruang pesawat melalui pintu 3. 1, 2 kali dipanggil lagi. Atas nama Dasat Latif dipersilakan naik ke pesawat melalui pintu 3. 2 kali. Sampai 3 kali belum datang. Wabillahi taufik wa hidayah. Tutup pesawat. 3 kali orang dipanggil Pak. Kita azan. 1 kali merasa terganggu. Bagaimana ceritanya ini orang merasa beriman? Nanti ketika di akhirat dia mengaku, saya beriman kepadamu ya Allah. Allah berfirman, kenapa paling kau merasa terganggu kalau azan? Seandainya azan itu sebut nama dasat, kan tidak. Nama-nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang bilang, mengganggu itu azan, jelek suaranya. Solusinya bukan dikecilkan. Solusinya apa? Solusinya ganti tukang azan yang baik suaranya. Karena ada juga tukang azan bikin jengkel suaranya. Dah bila anak muda, iya sih. Makanya, itu masjid Pak, bikin lomba, lomba azan, juara 1 gaji. Yang ada panitia masjid di sini, gaji itu tukang azan. Jangan simpan uangnya orang jadi saldo. Salah itu panitia masjid kalau ada bikin saldo. Oh, berarti banyak masjid di sini bikin saldo. Wah, ini salah ini panitia masjid itu. Salah kok bos.
kau di blender nanti itu kalau mati kok. Jangan simpan uangnya orang. Banyak juga panitia masjid itu saldo kas 70 juta. Begitu kita mau kencing tidak ada air. Masih baik kalau kencing pak, kalau air besar. Saya pernah singgah, percaya diri saya, langsung saja dulu. Selesai itu, beh, tidak ada air. Kalau kencing pak masih aman, bisa saja di Galate saja. Tapi ini, bah, ada kuning-kuning. Ini kesalahan panitia masjid. Jangan simpan suaranya orang. Gaji, bikin sayembara Muharram, bikin sambayembara azan, lomba azan parade Muhammad anu dalam rangka semarak Muharram. Oh luar biasa. Ini luar biasa. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, anggota DPR, terima kasih pak. Berapa kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini pak? Belasan, 24 kalau saya tidak salah. 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan pak, hanya timur yang rame perayaan ulang tahun burung. Bayangkan pak. Senangnya lagi kita pak, bupati wakil bupatinya hadir dengan senyum-senyum akrab. Pak bu wakil bupati telpon pak bupati, iya kanda. Nah, pak bupati telpon wakil bupati, iya dinda. Kan enak dirasa kalau begini akur. Kalau pemimpin kita baku bombek kita, rakyat bingung. Si salah-salah. Ah, baru 3 bulan sudah dilantik, baku bombek. Ketemu baku bengkok mukanya. Ah, ini biasa yang kasih baku musuh ini bupati sama wakil bupati, tim sukses. Ini biasa tim sukses kasih salah-salah orang. Apa jina pikir proyek? Ah. Jangan marah pak, siapa suruh panggil saya? Ada pemborong di sini? Ada? Hati-hati pemborong pak. Banyak pertanyaanmu nanti kalau mati kok. Kenapa itu jembatan belum diresmikan sudah rusak? Nah bilang sudah memang mi keluar 20%. Kenapa keluar 20%? Sponsor waktu pilkada. Kenapa harus sponsor di pilkada? Masyarakat tidak mau pilkada tidak ada uang. Ah, bapak juga cilaka. Jadi jangan salahkan, sama-sama bapak salah. Coba kalau politik tidak ada money politik, rakyat tidak mau terima sogo, pemerintah yang mau dipilih tidak mau memberi sogo, aman negara kita ini pak. Mau dekat-dekat pilpres ini jangan terima sogo pak. Kalau ada yang mau sogo, kalau mau bantu negara baik, rekam, lapor di polisi. Polisi juga jangan mau disogok. Jangan langsung, 86. Atur damai. Blek. Itu polisi India, bukan polisi Republik Indonesia. Itu polisi India, kalau ada film pak, terakhir pi baru datang. Mati mi semua penjahat baru datang. Apalagi. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah kembali tadi ya. Jangan simpan uangnya orang pak. Bikin itu bermanfaat. Kalau bapak simpan jadi saldo, kapan itu manfaat? Pada saat dijadikan pembangunan, dibelikan tegel. Selama tegel dipakai, orang yang menyumbang dapat pahala. Tapi kalau uang disimpan saldo, maka yang menyumbang tidak jalan amalnya pak. Jangan bapak simpan. Sudah bangun masjid itu sudah selesai tidak ada perbaikan, maka cari masjid yang mau dibangun, tinggal diumumkan. Saudara-saudara sekalian jamaah, ini ada saldo 30 juta. Tinggal hanya mengendap tidak jalan uangnya bapak, maka kita bantu masjid tetangga desa. Tidak ada yang keberatan. Bahkan boleh bantu anak sekolah, misal ada di sekolah itu di kampung kita, kita percaya dia baik, agamanya bagus, jujur, mau sekolah, cerdas, tapi tidak ada duitnya, boleh dikasih uang masjid, termasuk janda-janda tua. Kalau janda muda tidak usah, masih kuat cari uang. Ini bapak-bapak kalau bicara janda langsung senyum. Dede cule-cule nah. Nah, dapat tujuhmu. Mau lemak bene, nama sekak benemu. Sudah dikunci leher, tidak bisa goyang. Baik kalau kunci leher disimpan meja kuncinya. Masih bisa diambil ini kunci leher dibuang di sungai Tallo. Ya, ah, bikin lomba azan ya, supaya bagus yang azan. Bapak, ibu, tanda orang beriman yang pertama, apabila dia dengar nama Allah bergetar hatinya.
Bagaimana hati mau bergetar kalau kita sering mempermainkan nama Allah? Mana disebut mempermainkan namanya Allah? Mana disebut mempermainkan namanya Allah? Panggil pengajian, datang pengajian, apa dibilang? Insya Allah. Bo, insya Allahnya bagus, kayak 17 tahun di Mekah. Tapi dalam hatinya tidak mau. Bapak berdosa ketika dipanggil mengucapkan insya Allah padahal tidak mau. Besok ketemu, kenapa kau tidak datang tabligh akbar? Kan bilang memang ya insya Allah. Ah, ini bapak ini mau jadikan Allah sebagai kambing hitam. Tak boleh pak, saya saja dijadikan kambing hitam, saya tidak mau. Saya manusia, bukan kambing. Allah kita jadikan kambing hitam. Datang ke pengajian, insya Allah. Padahal dalam hatinya tidak mau, tidak boleh. Orang seperti ini tidak bakal mendapat rahmat Allah. Apabila didengar nama Allah, bergetar hatinya. Maka aneh pak, kalau ada orang Islam merasa terganggu ketika kedengaran azan di masjid. Saya bilang lebih baik saya dipenjara daripada biar saya dianggap melanggar undang-undang atau himbauan. Kalau masjid saya kasih karar, biar saya ditahan. Yang penting saya bukan ditahan gara-gara saya korupsi. Ya, makanya jangan lagi bilang kalau saya cerita begini Ustadz bicara politik. Bukan, ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak kalau tidak pernah bela-bela agama Allah, tiba-tiba mati mendadak, bapak ditanya, kamu kenapa tidak pernah bela-bela agama saya? Hati-hati. Kalau bapak tidak mau peduli soal politik, maka kita dipolitiki nanti. Ya? Jangan lagi berkata, ah, anda usah urus, yang penting kita baik. Saya kasih contoh. Contoh sederhana. Ada preman tobat, bersahabat dengan remaja masjid. Ini remaja masjid, panitia masjid, bersahabat dengan preman tobat. Ini preman tobat, tiba-tiba dia datang sama ini Ustadz, remaja masjid. Ustadz, ada di kawan di kampung kita ini bangun anu, warung, tapi minum-minuman keras na jual. Apa na bilang ini Ustadz? Ah, jamak kurusi, yang penting kita tidak pigi minum di situ. Bulan depan lagi-lagi datang ini preman tobat. Pak Ustadz, tambah rame itu warung. Masuk bisa semua anak-anak muda sekampung tak mabuk-mabuk di situ. Apa dia bilang Pak Ustaz? Ah, biar mi yang penting tak nak ganggu ki. Bulan depan datang lagi Ustaz, tambah rame mi Ustaz. Bukan cuma narkoba nak jual, bukan cuma minuman, jual mi juga narkoba. Banyak mi juga cewek-cewek di situ. Berzina dia sana. Apa dia bilang? Ah, biar mi yang penting kita bisa sholat di sini dengan tenang. Satu tahun kemudian datang lagi ini preman tobat. Pak Ustaz, mau digusur ini masjid. Heh. Sambarang. Apa mau nagusur? Pengajian juga mau dibubarkan. Sambarang. Ayo kita lawan sebelum terlambat. Apa Nabi bilang preman tobat? Terlambat mau kok. Kenapa? Mereka lebih banyak dari kita. Ini Pak, kalau Bapak enggak peduli soal politik, Bapak enggak peduli soal amar ma'ruf, ah Bapak masih selamat sekarang. Bapak masih bisa sholat sekarang. Tapi kalau kita tidak peduli dengan agama, anak tak nanti bagaimana ketika kita sudah dikubur? Maka harus kita peduli. Kalau kita tidak peduli, maka siap-siaplah kampung halaman kita jauh dari rahmat Allah. Alhamdulillah bupati dan wakil bupati peduli. Salah satu diantaranya bikin tabligh akbar seperti ini. Tuh, tanda pertama orang beriman. Disebut nama Allah, bergetar hatinya.